I like the fact that they have focus cameras in all birds. Oh, okay, the CCTV, right? CCTV, yeah. So that's good. Hari ini karena kebetulan di bulan Ramadan semuanya berhijab ya, tapi yang jelas menutup aurat itu lebih keren karena mereka para kaum Hawa ya, memang sudah layaknya untuk berhijab. Peserta dari luar kota nih, alhamdulillah. Ampatria dan juri fair play, jamin fair play. Can you see what's your name? Minhaj. Minhaj. Yeah. Where are you from? I'm from Sri Lanka. Sri Lanka. Yeah. Okay. How many times you come to the bird contest? I've been with this team for about satu tahun. Yeah, one year. 1 year. Yeah. Oh, okay. I want to know about your opinion about this this event. Now. Good. It's like I've been to many events. Okay. But, this one is more professional. Oh, yeah. About the jury, right? Yeah, the jury and the way they've organized it. Oh, yeah, and the fact that they have, it's nice to see the eyes. You know, it's very quiet. Very quiet, right? You hear the sound of the bird. We can see how the bird is when they play, when out the sound. Okay. Yeah. Is that right? That's good. That's good because when you talk too much, you can't hear the. Sure. Sound of the bird. Okay, that's right. And I like the fact that they have focus cameras in all birds. Oh, okay, the CCTV, right? CCTV, yeah. That's good. That's good. Is that the different than bird contest? Yeah, because so far what I have been to, I'm just an amateur. Yes. Just 1 year. Okay. So these people are helping me out okay. To take care of me. Seperti memberikan pelayanan kegitomannya layaknya sultan. Dan sahabat-sahabat sultan semua. Benar. Di sini dikasih karpet, terus kursi pijakan diwarnain emas dengan dua tingkat. Itu maksudnya apa, Om Dodi? Kalau yang dua tingkat kan biar kalau yang tua-tua enggak. Oh, pijakan. Baik. Jadi tapi kicauan yang di sini bukan kebanyakan tua-tua enggak? Ya kan beragam, kita oh, beragam. Yang muda, yang senengan sama yang tua. Ya. Berarti istilahnya juga senior juga ada ya, tetap masih ada di Malang ya. Dan kalau karpet sendiri, ini maksudnya apa? Karpet merah nih. Karpet merah. Kalau sultan ini identiknya dengan karpet merah. Kalau mau lewat mau masuk istana digelar karpet merah. Oh gitu ya. Warna gold-nya juga kan gold.
istana. Identik dengan istana ya. Kok enggak dikasih gold beneran sih Om Dodi? Oh iya, mahal. Peti ini dijekit-jekit ya. Nah, Om Dodi, di sini dikasih nama The Sultan dan ini selama dibuka gantan gelaran pertama enggak ini? Event ini. Kalau kita ya gelaran hari ini kan lapres ini. Oh, lapres. Tapi kenapa kok lapres tiketnya sejuta Om Dodi? Kan Sultan. Oh iya ya, jadi kan sahabat Sultan kalau dikasih tiket murah tambah enggak datang. Ah, oh, benar. Jadi jelasnya kalau Sultan identik dengan yang ekspensif dan mewah, ya. Glamor. Termasuk tropinya. Tropinya ini juga unik ya. Lampu ajaib atau alam lampu Aladin. Ini idenya Om Dodi sendiri. Ya. Kenapa kok harus pilih itu? Apa? Aladinnya. Ya, saya mikirnya kan Timur Tengah, Sultan kan intinya Timur Tengah identiknya dengan Aladin. Benar. Pas logonya juga dengan identik dengan apa kostum-kostum Sultan ya. Kalau The Sultan ini kan yang main itu Sultan. Baik. Kita ingin pendirian yang benar-benar berbeda 100% tidak bisa karena kita kemampuan kan beda-beda. Oke. Okay. Dengan guru juga selera diri juga beda-beda. Selera diri beda-beda. Kita ngasih kemasan yang terbaik. Misalnya kalau berbeda kita tidak apa koordinasi. Oke. Tidak usah mengkondisikan diri apa ya. Kita bicara burungnya. Karena apa? Karena para sahabat Sultan sudah beli burung ini sama mahal. Sultan. Masa masih perlu koordinasi lagi buat apa? Enggak penting kan? Enggak perlu juga. Enggak perlu. Biarkan burung yang bicara. Oke. Okay. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tanpa enggak ada protes ya. Benar enggak? Protes ada. Riak ya sedikit lah tadi kan. Hanya sekedar menanyakan. Ya, okay. Kurangnya apa mereka kita kasih pengertian ini CCTV bisa diputar, bisa dilihat. Nah, itu CCTV yang keren. Itu kalau boleh tahu nih tujuannya apa sih dipasang CCTV? TV satu ini nomor. biasanya para bos, para sultan ini berlomba. Kadang kan kadang yang lomba kan jokinya aja. Oke. Okay. Perawatnya aja. Nah, kadang sultannya di rumah, kita kasih fasilitas itu di rumah, kita enggak perlu kemana-mana, kita bisa lihat dulu, kita berbicara. Bisa ditonton. Bisa ditonton dari rumah maksudnya. Di rumah. Oh, gitu. Kita online. Oke. Okay. Nah, ini dikasih contoh ya seperti ini. Kita kasih contoh yang sekarang. Ini kan online, ada kandangan 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 sampai habis. Kalau yang kedua bisa lebih. Yang okay. Bisa semua gitu. Jadi fungsinya walaupun sultannya enggak datang, bisa nonton dari rumah. Itu nonton dari rumah. Selain yang kedua, saya bisa protes dulu. Kemungkinan mau ngasih wadah pemain sultan ini untuk protes dengan ditunjukkan CCTV. Oh gitu. Kalau jadinya kurang kurang bagus pasti. Di compare dengan CCTV itu tadi, gitu ya. Jadi kita kan bikin penjurian 100% tapi kan nggak bisa. Jadi istilahnya tetap menerima kritik saran. Kritik saran pastilah. Oke, okay, siap. Biar kita lemas. Oke, okay, siap. Om, di sesi-sesi sebelumnya di acara hari ini gimana? Sesuai dengan burung yang saya pantau bagus itu. Sudah nebak maksudnya sesuai, ini iya. Dan sesuai dengan pilihannya juri. Iya. Berarti memang burungnya bagus. Berarti layak ya juri, ajuan juri dengan sesuai apa yang dilihat dengan penonton gitu ya. Oke, Om dari mana? Malang. Dari Malang sendiri sini. Bawa Wame. Wame. Oke, siap. Dengan Om? Jonathan. Jonathan. Oke, terima kasih banyak Om.